teman-teman, welcome back to my channel di Gagar 263. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat satu lagi video tutorial unboxing ya untuk DBT2 terestrial ya dengan model U002 ya teman-teman, ini U002 ya. Dengan decoder ini sudah support YouTube, Wi-Fi, Full HD ya teman-teman, dan decoder ini sudah menggunakan MPEG 4 ya teman-teman ya. Jadi untuk pengetahuan teman-teman bahwa receiver atau decoder ini sudah Full HD, jadi teman-teman jangan bimbang kalau sekiranya teman-teman merasa ragu bahwa apakah ini nanti warnanya terang atau tidak. Tapi memang decoder ini sudah sokong ya Full HD, jadi teman-teman tak perlu risau untuk menggunakan decoder yang satu ini ya teman-teman. Oke, langsung saja saya buka teman-teman. Ini adalah buku panduannya teman-teman, panduan pengguna. Jadi sekiranya kita membeli receiver atau decoder ini, sebelum kita memasangnya itu ada baiknya kita membaca buku panduannya dulu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini adalah kabel audio ya teman-teman, video audio, dimana kabel tiga warna ini untuk kegunaannya untuk video di kuning dan merah dan putih ini untuk audionya, atau mereka selalu bilang kabel RCA ya teman-teman. Ini dia ya. Selanjutnya ini ada satu unit remote control, dan langsung saja saya akan mengeluarkan decoder daripada boxnya ya teman-teman. Oke, di sini saya akan buka dan saya akan memperlihatkan sekaligus saya akan pasangkannya untuk menunjukkan bagaimana cara kerjanya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini di sini tertulis U002 ya, DBT2 terestrial, sudah support YouTube, Wi-Fi dan banyak lagi ya. Ini ada tombol pencarian channel dan ini adalah tombol powernya. Sedangkan di bagian belakang ini adalah RF in atau terminal untuk antena masuk, dan ini untuk RF flow through out, ini untuk keluar ya, antena keluar. Dan ini ada satu terminal koaksial, dan ini ada satu terminal untuk kabel HDMI, dan ini ada terminal untuk video ya, video jack, dan ini ada audio merah dan putih. Jadi sekiranya kita memasang kabel menggunakan kabel seperti ini, kita pastikan bahwa warnanya kita sesuaikan di sini ya, yaitu kuning ke kuning dan merah ke merah serta putih ke putih. Begitu juga nanti di TV kita akan pasangkan sesuai warnanya ya. Oke teman-teman, langsung saja saya akan sambungkan kabel ini ke soket listrik ya teman-teman, tanpa membuang waktu. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sambungkan listrik dan decoder saat ini sedang booting. Juga saya akan pasangkan baterai di remote control ini dulu. Pasangkan baterai juga kita harus lihat ya, di mana minus, di mana plusnya ya. Jangan sampai salah, karena kita meletakkan baterai tidak tepat, remote control ini juga tidak berfungsi ya teman-teman. Oke, sekarang baterai sudah saya pasangkan. Selanjutnya saya akan on-kan TV-nya dulu.
Oke, teman-teman, kenapa di TV saya harus meletakkan kertas ini untuk sebagai penghalang ya, teman-teman, karena kedua-dua remote control ini hampir sama kerjanya. Jadi terkadang saya menekan di remote control di decoder ini tapi langsung terkonek di TV. Makanya di sini saya akan tutup dulu agar nanti tidak mengganggu ya. Oke, teman-teman, selanjutnya saya akan tunjukkan dulu bagaimana cara pasangnya ya. Di sini ada video audio ya, tapi saya tidak menggunakan yang tiga ini. Saya menggunakan kabel HDMI, makanya saya akan ambil kabel HDMI yang sudah saya sambung di TV. Saya akan sambungkan dan pasangkan di sini ya, teman-teman ini. Oke, sekarang saya sudah pasangkan. Begitu juga ini antena outdoor yang sudah saya pasang di luar rumah ya, yaitu saya menggunakan antena DIY 5 elemennya, teman-teman. Saya akan langsung pasangkan di sini juga ya. Oke, teman-teman, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya membuka atau mengoperasikan decoder ini tanpa membuang-buang waktu. Di sini saya tutup dulu seperti saya katakan tadi, mengganggu ya. Oke, teman-teman, di sini ada papan instalasinya ya. Di sini ada bahasa Inggris. Sekarang saya akan pilih country-nya, kan sangat mengganggu ini. Saya akan pilih country-nya, saya pilih country Malaysia. Saya langsung ke next untuk pencariannya, teman-teman. Di sini untuk antena, saya aktif antena, saya kasih off saja. Di bawah country Malaysia, beepnya saya kasih off. Channel seperti biasa, pertama starting daripada 5 dengan frekuensi 177.500 kHz, bandwidthnya 7 M ya, teman-teman. Tapi jangan kita peduli yang ini, kita langsung ke start search ya, teman-teman. Saya tekan OK. Oke, sekarang kita melakukan pencarian secara otomatik ya, teman-teman, atau auto search. Oke, teman-teman, untuk kita ketahui bahwa di MyTV ini, decoder MyTV ini, untuk siaran MyTV itu, setiap kawasan itu ada dua frekuensi, ya, teman-teman, dan dua channel. Seperti contohnya di Sabah, di daerah Tawau, Sendakan, dan Ladato itu berada di channel 43 dan 47. 43 untuk RTM dan 47 untuk media terima ya, teman-teman. Lepas itu penduduk akan makan beramai-ramai hasil bekalan mereka sendiri, potluck mereka sendiri di kawasan pantai tersebut untuk menyambut tetamu-tetamu. Dan untuk channel 47 itu siaran media prima ya, yaitu di frekuensi 682.000, teman-teman. Jadi perhatikan, setiap kawasan mempunyai channel berbeda ya, teman-teman. Contohnya di Sabah, di Tawau, Sendakan, dan Ladato itu menggunakan channel 43 dan 47 atau di frekuensi 650.000, 682.000. Tapi di Kudat, di daerah Kudat itu lain lagi. Sedangkan di Kota Kinabalu juga channelnya berbeda dengan yang ada di Tawau ini. Jadi teman-teman coba perhatikan dengan benar ya, teman-teman. Jangan sampai teman salah mengaturnya. Dengan decoder ini kita juga bisa melakukan pencarian secara manual. Kita juga bisa melakukan pencarian secara oto ya, teman-teman. Jadi nah, seperti yang saya tadi melakukan pencarian dengan oto, sangat mudah sekali kan, teman-teman. Tidak membutuhkan waktu lama atau tidak mengambil masa yang lama.
Sekarang kita sudah dapat menyaksikan siaran sebanyak 14 channel dan 6 radio broadcast ya teman-teman. Sekarang semuanya sudah ada. Teman-teman, semua sudah ada ya. Sebanyak 14 channel ya siaran MyTV. Dan untuk radionya coba kita cek radionya juga. Ada 6 ya teman-teman radionya. Jadi bagi teman-teman yang belum membeli decoder, atau sekiranya teman-teman mau membeli decoder ya, teman-teman boleh pilih ya. Sekiranya teman-teman belum membeli decodernya, pastikan teman-teman bisa pilih decoder apa saja, janji bisa berfungsi dengan bagus ya. Sekiranya teman-teman mau membeli, ini juga sangat bagus ya, dan sangat mudah sekali untuk melakukan pencarian sinyal. Jadi teman-teman boleh bisa juga beli yang ini, atau teman-teman bisa beli yang lain juga, tidak apa-apa. Oke teman, sekiranya teman-teman menyukai video ini, seperti saya katakan tadi, tolong berikan subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Salam MyTV dari saya, Gager263. Sampai jumpa di video-video saya yang akan datang.